Industri pariwisata tidak dapat berdiri sendiri. Pariwisata juga harus didukung oleh industri kuliner dan pusat oleh-oleh khas tempat yang dikunjungi. Melihat keindahan Oku Selatan, kurang lengkap rasanya bila belum membawa oleh-oleh khas Oku Selatan, berupa kopi, gula aren, buah alpukat, dan gula semut. Berangkat dari pemikiran ini, Rohman Al Palembani dan rekan-rekannya mendirikan Cafe Rakopa yang menjual makanan dan oleh-oleh khas Oku Selatan. Berbagai macam jenis kopi dijual di kafe ini, mulai dari kopi ranau, kisam, aji, daya, hingga semendo. Sajian spesial kafe ini adalah kopi Cayo Raso, yaitu perpaduan biji kopi yang berasal dari kisam, daya, aji, ranau, dan semendo. Produk kopi ranau, kopi mioga, kopi luwak, dan kopi cap walet tersedia setiap hari di kafe ini. Cafe Rakopa memasarkan produk UMKM yang telah mengikuti pelatihan oleh Dinas Perindustrian dan dengan kemasan yang menarik untuk dijadikan sebagai oleh-oleh. Pengunjung dapat melihat langsung pembuatan kopi spesial ini. Pengunjung dapat melihat dan memilih sendiri jenis kopi apa yang akan dinikmati, mulai dari proses penggilingan dan pencampuran hingga menjadi kopi yang diminum. Ini adalah buah pemikiran kami bertiga ini yang membuat ini salah satu latar belakangnya untuk mendukung destinasi wisata di Oku Selatan, karena banyak tamu-tamu lokal yang selama ini pada saat mau mencicipi kopi asli Rakopa, kopi asli Gayo dan lain-lain, mereka tidak punya tempat. Mereka disuguhkan kopi saset biasa pada saat di warung kopi. Jadi harapan kami ini ada tempat penyajian kopi yang benar di Oku Selatan. Kami menyajikan ada 5 varian kopi khas untuk Oku Selatan. Jadi selain kopi Arabica, kami menyediakan robusta khas Oku Selatan, itu kami namakan Cayo Raso. Adalah singkatan dari K itu adalah kisam, A adalah aji, ya atau yo atau dada daya, ra adalah ranau, dan so adalah semendo. Jadi ada 5 suku besar yang ada di Oku Selatan, kami rangkum dalam bentuk Cayo Raso. Barista yang berpengalaman, Deden Parmadi, akan menyajikan kopi yang nikmat dengan biji kopi pilihan sesuai keinginan para pengunjung. Apabila pengunjung ingin menikmati kopi dari daerah lain, Cafe Rakopa juga menyediakan biji kopi Arabica dari Gayo, Sidi Kalang, dan Toraja. Pada saat pagi hari, kafe ini juga menyiapkan sarapan pagi khas Sumatera Selatan dengan makanan seperti laksan, celimpungan, dan burgo. Tempatnya yang strategis memudahkan untuk dijangkau, yaitu di Jalan Raya Lintas Muara II Ranau, tepatnya di depan pintu masuk ke Komplek Perkantoran Oku Selatan. Kameramen Sahrul Asri, reporter Ulia Rosa, Infocus TV melaporkan.